Salam Indonesia. Salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Indonesia. Pada pertemuan kali ini, admin akan memberikan informasi terbaru, informasi yang sangat menyenangkan untuk PNS dan PPPK. Bahwasanya di bulan September 2024 ini, teman-teman PNS maupun PPPK bakal mendapatkan tunjangan selain gaji. Tunjangan tersebut dicairkan di minggu kedua dan minggu ketiga bulan September 2024. Nah, ini informasi terupdate ya buat teman-teman PNS maupun PPPK, bahwasanya di bulan September ini teman-teman bakal mendapatkan dua kali pencairan, yaitu di minggu kedua dan minggu ketiga bulan September 2024. Penasaran dengan informasi ini, pencairan apakah itu? Ini tunjangan selain gaji ya. Simak terus di video berikut. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari Radar Cirebon, bacakoran.co. Judulnya ini sangat menyenangkan sekali ya. TPP ASN di Kuningan tertunda 3 bulan. September ini bisa cair, namun pembayarannya bertahap. Tambahan penghasilan pegawai atau TPP di Kabupaten Kuningan akan segera cair. Kabar baik ini diperoleh setelah pejabat Bupati Dr. Andes Haji Raden Ip Hidayat MPD sudah meminta PJ Sekda Dr. H.A. Taufik Rohman MSI MPD untuk memerintahkan BPKAD Kabupaten Kuningan agar segera membayarkan TPP. Selamat ya, ini buat teman-teman kita nih, PNS maupun PPPK yang ada di Kabupaten Kuningan. Seperti diketahui, TPP ini sempat tertunda pembayarannya hingga 3 bulan untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus 2024. PLH Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan, Guru Iriawan Julkarnain SSTP MSI membenarkan jika pihaknya sudah mendapatkan perintah dari PJ Bupati dan PJ Sekda untuk segera membayarkan TPP yang tertunda. Nah, berikut adalah jadwal pencairannya ya. Ini buat teman-teman PNS PPPK khusus di Kabupaten Kuningan. Pembayarannya tidak sekaligus, melainkan bertahap. Untuk TPP bulan Juni akan dilakukan pembayaran pada pekan kedua September dan TPP bulan Juli pada minggu ketiga bulan September. Jelas guru yang juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Kuningan kepada Radar Kuningan 4 September 2024. Guru juga mengatakan bahwa untuk TPP bulan Agustus dan September, rencananya pembayaran dilakukan pada bulan Oktober mendatang. Selamat ya untuk PNS PPPK yang ada di Kabupaten Kuningan, bahwasanya TPP untuk bulan Juni akan dibayarkan pada minggu kedua bulan September, sementara TPP untuk bulan Juli dibayarkannya di minggu ketiga bulan September, sementara TPP untuk bulan Agustus dan September ini dibayarkan di bulan Oktober mendatang. Dan semoga saja ya, TPP ini bukan hanya di Kabupaten Kuningan saja yang sempat tertunda, tetapi di kabupaten kota lain pun banyak yang masih tertunda, dan semoga saja pencairannya disegerakan. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalam.